Saya dan member saya belanja saya. Member saya belanja saya makan KFC. Saya dapat tahu hasil duit yang ia belanja itu perjualan yang syubhah. Kemudian KFC itu saya bagi pada orang lain. Adakah berdosa saya berbuat demikian? Baik. Tak kira nak makan KFC ke, makan KFF ke apa ke, tapi kawan dia ni menang nombor ekor. Kalau menang nombor ekor memang jelas haram. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Tengah-tengah syubhat. Kalau nombor ekor, nombor toto, duit hak jadi ibu ayam pelacur, duit hak tipu orang, curi orang, itu memang haram. Tak boleh makan. Tapi yang syubhat. Syubhat ni kemungkinan duit itu haram. Kemungkinan itu tidak. Baik, dengar molek. Kita ada kaedah. Imam Ghazali sebut 4. Orang yang kalau belanja atau hadiah kita, kita nak ambil atau tidak. Yang pertama, orang yang semua sumbernya haram, maka haram kita terima, haram kita makan. Yang kedua, orang itu tak tahu, sebab ada kalanya dia ni makan yang sumber haram, ada juga sumbernya yang baik. Contoh dia kerja cikgu siang hari. Siang hari kerja cikgu besar, malam-malam seminggu sekali dia pecah rumah. Umpamanya. Jadi ada campur, mungkin ada duit haram dalam gaji cikgu tu. Maka hak ni orang yang miskin boleh makan. Jangan dengan syarat, jangan pasti daripada duit yang haram. Orang yang ada duit dah, jangan terima hadiah tu. Orang yang memang banyak yang baik daripada yang tidak baik, hak ni dari segi fiqahnya boleh makan. Orang yang kita tak tahu baik atau tidak hartanya, maka kita boleh makan. Walaupun dia sebenarnya adalah ketua perompak negeri Johor, boleh makan juga, sebab husnuzon ni digalakkan di dalam Islam. Jadi masalah ni, tak tahu halal ke haram, jawabnya di segi fiqah masih lagi boleh makan. Hukum waraknya tinggal beri ke orang, tak ada masalah. Istimewanya orang-orang miskin.